kejayaan pasangan bergu badminton wanita dan lelaki negara mara ke separuh akhir memberi sinar harapan. Pemburuan pingat di Sukan Olimpik Paris 2024 semakin hampir. Lebih manis, kejayaan pelitan MTNah ke separuh akhir mencatat sejarah tersendiri apabila muncul sebagai pasangan bergu wanita pertama Malaysia beraksi di separuh akhir pentas Sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh yang baru tiba di Paris mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia atas kiriman doa dan sokongan yang tidak henti kepada kontinjen negara. Hai semua, saya selamat tiba di Paris dan sempat menyaksikan pertandingan yang melibatkan Peli, Tina, Aaron, Sowiek dan juga Lizija. Terima kasih kepada semua yang telah mendoakan kejayaan mereka dan mereka semua telah boleh mara ke pusingan seterusnya. Kita kena terus pastikan atlet kita kekal positif, minda mereka iaitu paling penting. Dan atlet berbasikal juga telah sampai selamat di Paris, jadi kita nantikan esok. Pelitan MTNah menempah slot separuh akhir selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kim So-yong, Kong Hee-yong dengan straight set 21-12, 21-13. Mengikut jejak pelitan dan Tina, pasangan bergu lelaki Aaron Chiah So-woyik yang menewaskan bergu utama dari India pada perlawanan yang berlangsung ke set penentuan 13-21, 21-14, 21-16. Satu lagi perlawanan menyaksikan jaguh perseorangan negara Lee Zijia mengenepikan cabaran pemain tuan rumah untuk ke peringkat suku akhir. Dua wakil ke separuh akhir dan satu wakil ke skor akhir. Hari yang menggembirakan bukan sahaja buat kontinjen negara, malah buat rakyat Malaysia yang tidak putus-putus mendoakan kejayaan atlet negara di Sukan Olimpik edisi kali ini. Ayuh rakyat Malaysia, teruskan sokongan tidak berbelah bagi anda kepada atlet negara yang mengharapkan doa dan sokongan dari anda semua. Sementara itu, cabaran kem memanah di pentas Sukan Olimpik Paris berakhir selepas Nurul Azrina Muhammad Fazil tewas di pusingan penyingkiran 32. Nurul Azrina yang berdepan wakil dari Turki tewas 0-6 sekaligus gagal ke peringkat seterusnya. What people like us to talk about.